Maksud dan tujuan pasar murah ini tidak lain kecuali yaitu untuk memperingan beban rakyat, walaupun toh itu tidak akan mencukupi secara keseluruhan. Kita bertahap, mitahap demi tahap, insya Allah itu akan terwujud secara keseluruhan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pasar murah minyak goreng di pasar kabupaten, di pasar Kayu Agung ini, saya nyatakan resmi dibuka.